Halo badminton lovers. Salah satu ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari harus menghadapi Kim On Ho dan Jong Na Eng yang merupakan wakil Korea pada round 32 Asian Games 2023. Setelah bertarung ketat, Rinov dan Pita berhasil memenangkan pertandingan itu dalam 3 game dengan skor akhir 21-15, 16-21, dan 21-19. Setelah saling mengalahkan di babak pertama dan kedua, di babak ketiga juga terjadi pertarungan yang ketat antara kedua ganda campuran itu. Mereka terus saling kejar mengejar poin bahkan hingga akhir game. Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari yang bermain agresif di akhir game akhirnya berhasil memastikan kemenangannya setelah dua kali smash mereka gagal diantisipasi dengan baik oleh ganda Korea pada kedudukan 19 sama. Dengan hasil ini Rinov dan Pita berhak melaju ke babak selanjutnya. Di babak 16 besar mereka akan menghadapi Yuta Watanabe dan Arisa Higashino yang berhasil mendapatkan bye. Pertandingan antara Rinov Pita melawan Yuta Arisa di babak 16 besar itu akan menjadi pertemuan ketujuh mereka di mana ganda Jepang unggul 6-0 secara head-to-head. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada babak kuarter final Indonesia Open 2023 di mana saat itu Yuta dan Arisa berhasil menang melalui pertandingan straight game dengan skor akhir 21-11 dan 21-18. Dari segi ranking BWF, Yuta dan Arisa juga diunggulkan karena menempati peringkat 2, sedangkan Rinov dan Pita berada di urutan 18.